mulai. Ya, secara cepat dengan gesit dan lincah. Akan menampilkan kemampuan bongkar pasang senjata secara lambat yang ditampilkan secara bersama-sama. Bagian demi bagian daripada senjata dibongkar satu persatu hingga terlepas seutuhnya. Selesai dibongkar, dilanjutkan dengan memasang kembali. Hal ini dikandung maksud bahwa Bayangkari sebagai organisasi pendukung Polri selalu menerapkan atau memegang teguh prinsip kebersamaan serta ikatan satu jiwa di antara sesama anggotanya, sehingga setiap program maupun tugas dan kegiatan dilaksanakan bersama-sama yang terjalin sebuah sinergitas yang utuh. Ya, kita berikan aplaus yang meriah kepada Bayangkari kita karena telah selesai melaksanakan peragaan yang pertama. Selanjutnya, menghasilkan kemampuan bongkar pasang senjata secara tepat. Persiapan ibu-ibu Bayangkari kita dengan mata tertutup akan melakukan bongkar pasang secara cepat. Tunggu kita masih gambar. Ya, telah siap. Coach siap. Awas! Mulai! Ya, secara cepat dengan gesit dan lincah, satu persatu bagian daripada bagian senjata ini dilepas sampai tercerai-berai. Betapa luar biasa ibu-ibu Bayangkari kita. Ya, penilai agar dicatat yang juara 1, juara 2, dan juara 3. Yang juara 1 akan dapat bonus dari Bapak Gubernur. Juara 2 dapat bonus dari Bapak Kapolda. Juara 3 dapat bonus dari Bapak Irjen Purnawirawan JQI. Tepuk tangan semuanya. Para senior yang tahu terpaksa itu kejadian. Silakan coach memastikan bahwa senjata tersebut telah dibongkar. Awas! Mulai! Ya, satu persatu bagian-bagian daripada senjata yang telah dibongkar dipasang kembali secara cepat. Dengan mata tertutup, Bapak Ibu hadirin, bukan hal yang mudah untuk dapat melakukan ini. Dibutuhkan konsentrasi. Dibutuhkan kecepatan serta ketangkasan. Ya,
mulai. 1, 2, 3, 4, 4. Periksa. Senjatanya diperiksa. Ya, wow, selesai. Periksa. Setelah dilakukan pengamatan dan penilaian oleh HUT, HUT bisa kembali dan memberikan laporan hasil penilaian. HUT aman. Ya, kita berikan aplaus yang meriah kepada bayangkara kita yang telah selesai melaksanakan bongkar pasang senjata secara tepat dengan mata tertutup. Akrilasi mah itu. Ya, betapa luar biasa bayangkara kita. Untuk selalu siap sedia mendukung pelaksanaan tugas dalam bongkar pasang senjata dengan mata tertutup. Tercepat ketiga dari Subden 1 DNB Maumere. Tercepat kedua. Maju. Nyonya Asro Musa Sagan. Dari Stafsar. Dan tercepat ketiga dengan waktu 29,53 detik, Nyonya Astri Lasi dari Subden 1 DNA Pelopor. Ya, sekali lagi kami ulangi, tercepat pertama Nyonya Astri Lasi dengan waktu 29,53 detik, tercepat kedua Nyonya Asrom Musa. Ya, kita berikan aplaus yang meriah kepada Bayangkari Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur yang telah menampilkan peragaan kemampuan membongkar pasang senjata baik secara lambat maupun secara cepat dengan mata tertutup. Jayalah selalu Sri Kandi Bayangkara Polri dalam mendampingi dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bayangkara Negara sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Inilah ibu-ibu Bayangkara kita, Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati.